menghindari untuk tidak usah pecat-pecat. Ya kan? Tapi kan kita tidak bisa hindari di orang satu sesat. Mana? Pak, termasuk yang ketua DPC Palembang gimana Pak? Sikap kita Pak sebagai DPP Pak, kan selama ini kan kita berdarah-darah untuk memperjuangkan karena ya, partai itu juga. Saya sudah ingatkan DPC Palembang untuk membangun partai ini. Jadi kita tidak mau kita diadu domba. Ya, tegangkan. Tapi ada komunikasi nggak Pak sama Pak Arno Pak? Kan selama ini kan tidak pernah tahu. Ya baik saja. Lalu larinya ke pribadi aja. Dia sudah stres dan posisi ini. Kan dia tak salah. Nah, cuma bagaimana dia ingin mengajak itu dia merusak ini teman-teman di daerah itu jadi domba. Jadi nanti teorinya itu cuma mainan domba aja. Dia tidak punya bahan lagi, narasi-narasi yang bagus untuk mematahkan ini. Tidak merusak. Nah, ini kan mau merusak ini. Makanya dia tadi perhatikan. Dalam diskusi, ada larangan diadukan ke polisi. Tidak lengkap, tidak lengkap, salah. Dia sudah akui yang hadir juga. Berapa sih? Tidak usah jauh-jauh lah. Syarat untuk DPD saja, cuma satu yang hadir. Itu pun sudah dipecat. Jepri. Nah, tapi ya, kita lucu aja lihat begitu. Tapi kita sayang kenapa dia terbesar dengan posisi itu. Gak filter. Filternya itu ya ada reward and punish. Yang bagus kita hargai. Yang tidak bagus ya ada tindakan. Tak bisa dibiarkan. Kita tegas dalam posisi ini kalau tidak ini semakin banyak gangguan itu ke depan. Dan Pak Isan sudah lakukan itu kan, tidak akan.